Berita pilihan terakhir, saudara, suami racuni istri. Seorang pria di Tulang Bawang, Lampung ditangkap lantaran meracuni istrinya sendiri. Motif pelaku kemudian terungkap, yakni sakit hati karena tidak diberi restu untuk menikahi lagi. Bang Suadi mana, Bang Suadi? Pria ini hanya bisa pasrah saat diringkus polisi di kediamannya di Kampung Bumi Depa Sena, Kecamatan Rawajitu Timur, Tulang Bawang, Lampung. Ia ditangkap karena meracuni istrinya sendiri. Pelaku ditangkap beserta barang bukti berupa sisa racun yang dibeli secara online dan sejumlah barang bukti. Modus operandinya, pelaku inisial BPS menghilangkan nyawa korban inisial SH agar dapat menikahi dengan adik kandung dari korban yang bernama Amelia. Kecurigaan keluarga terhadap pelaku bermula saat pelaku melarang kain kafan korban dibuka dengan dalih korban sudah dimandikan. Kok di jalan, jenazah di jalan. Saya curiga terus. Yang kedua saya tungguin, ternyata pikirku udah, kalau udah siang kan nunggu siang. Mau dimakamkan ternyata, kok saya pikir saya mau dimandikan. Ternyata nggak boleh. Tapi kecurigaan waktu dimandikan itu ada yang mencurigakan aja bagi kita, jadi kita fotoin, kita rekam semuanya. Nah seperti itulah. Polisi pun tengah mempersiapkan proses otopsi korban. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.